pulang, ibu udah meninggal nak. Apa yang akan kalian lakukan? Kau langsung tiba-tiba, apa? Astagfirullahaladzim, kita akan buru-buru lari, buru-buru memacu kendaraan kita untuk bergegas mendatangi ibu kita. Kemana aja dulu? Kemana aja ketika dahulu ketika ibu masih hidup kau tidak mau mendatanginya? Ketika orang tuamu sudah mati kau bergegas mendekati. Lalu kemudian kau melihat tubuh yang sudah lemah, kaku, tertidur di atas kasur, sudah tak bernyawa. Kemudian kau kecup keningnya. Kemana ketika engkau membiarkan ibu masih hidup dan kau tak pernah mengecup keningnya sekalipun dan mengucapkan maaf? Justru kau mengatakan maaf ketika ibumu sudah meninggal. Maka sering-seringlah meminta maaf kepada kedua orang tua. Dan perlahan kamu harus memandikannya, mengangkatnya, dan menguburkannya. Ketika menguburkannya, dibaringkan, ditutup perlahan dengan kayu-kayu itu. Itu pandangan terakhir seorang ibu di atas. Dan ketika kemudian tanah sedikit demi sedikit menutupi bagian tubuhnya, kau katakan, "Ma, aku rindu sama mama." Seandainya ibumu bisa berbicara, ibu akan mengatakan, "Sayang, di dunia kau tinggalkan aku, mengapa sekarang kau tinggalkan aku pula? Harusnya anak menjadi jalan surga bagi orang tuanya, tapi mengapa kita memilih untuk menjadi suluh api neraka bagi kedua orang tua kita?"